Kepedulian terhadap korban banjir di Kalimantan Selatan terus berdatangan dari berbagai daerah di Indonesia. Salah satunya pemuda Pancasila Kalimantan Timur. Mereka memberikan bantuan melalui MPWPP Kalsel untuk disalurkan kepada para korban banjir di Banua. Donasi bantuan ini langsung diterima Ketua Pemuda Pancasila Kalsel, Hasnuryadi Sulaiman, Senin malam. Selanjutnya, PP Kalsel akan meneruskan bantuan dengan memilih lokasi terdampak banjir yang jarang tersentuh bantuan karena terkendala akses ke lokasi. Anggota-anggota Pemuda Pancasila di Kalimantan Timur sedikit memberikan sumbangsih bantuan atau donasi kepada MPW Pemuda Kalimantan Selatan yang akan insya Allah besok siang akan didistribusikan kepada mereka-mereka yang berhak. Dalam hal ini saya meminta dengan segala kemudahan hati. Jangan kita lihat berapa besarnya ini. Jadi bukan itu, ini adalah bentuk tanggung jawab moral kita bersama. Ini memang menunjukkan apa yang selama ini diamanahkan oleh Ketua Umum kita MPN, Pak Yapto, bahwa kita selalu berusaha untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang bermanfaat, yang sosial untuk masyarakat. Ini benar-benar kita lakukan terutama oleh Provinsi Kalimantan Timur. Dan kami berterima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan nanti besok kita bisa bersama-sama untuk mendistribusikan kepada masyarakat yang memerlukan. Besok pertama di Barito Kuala dulu. Jadi Barito Kuala terutama di Jejangkit besok. Kemudian juga mungkin ada beberapa juga di Kabupaten Banjar nantinya. Dan insya Allah habis ini kita akan bersama-sama menentukan titik-titik mana saja yang memerlukan. Ribuan paket berupa sembako, obat-obatan, perlengkapan wanita, kebutuhan bayi dan peralatan dapur, hingga perlengkapan sholat. Rencananya disalurkan secara bertahap selama sepekan ke depan ke daerah yang terdampak banjir. Dari Banjarmasin, Adi Hardian, Kalsel, Satunet.